Assalamualaikum. Okey, kita berjumpa lagi pada sesi kali ini di mana kita masih di bab 4, transformasi isometri. Okey, sebelum ni kita dah tengok apa itu pantulan. Okey, pantulan. Dan pada sesi kali ini kita akan tengok apa itu putaran. Okey, berbeza ya, pantulan dan juga putaran. Okey, tengok apa itu putaran. Okey, 44 putaran. Okey, putaran ialah suatu transformasi melibatkan semua titik pada suatu satah yang diputarkan melalui sudut dan arah yang sama pada suatu titik tetap. Titik tetap ini dikenali sebagai pusat putaran. Okey, maksudnya putar, dia berputarlah kan. Okey, perwakilan putaran. Okey, maksud perwakilan macam mana kita nak mentafsirkan putaran tu kan. Apa dia diberi objek dan diberi image. So, kita nak mentafsirkan putaran tu. Okey, putaran yang memetakan objek kepada image perlu menyatakan pusat, sudut dan arah putaran. Okey, macam pantulan sebelum ni, dia mesti dia ada pantulan. Pantulan kepada garis apa-apa kan, garis ataupun paksi kan. Kalau untuk putaran dia mesti ada pusat, mesti ada sudut dan mesti ada arah putaran. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama. Okey, perihalkan putaran bagi rajah di bawah. Okey, diberi macam ni. Okey, diberi macam ni. Okey, macam pantulan. Pantulan sebelum ni kan. Translasi tengok kan. Okey, yang ada A, B, C, D, E tanpa ada tanda ke atas ni, prime ni, tanda prime ke atas ni, apostrophe ni. Maksudnya ni adalah objek. Bila ada tanda atas ni, prime ni, dia adalah image. So, sini adalah objek, sini image. Maksudnya daripada ini, dia pusing ke sini. Okey, nampak dia putar dekat mana? Kan, dia putar dekat, inilah dia punya pusat putaran. Okey, kat sini pusat putaran. So, dia akan putar di sini, pergi ke sini. Kan, dia akan putar sini, pergi ke sini kan. E akan pergi E tanda, D pergi E tanda, C akan pergi C tanda, B akan pergi B tanda, A akan pergi ke A tanda, F akan pergi ke F tanda. So, apakah itu? Okey, dia, dia mesti dia putaran 90 lawan arah jam. Okey, 90 darjah kan, 90 darjah lawan arah jam. Kalau ikut jam, dia akan ke sini kan. Kalau ikut jam kamu kan, dia akan ni 12, 1, 2, 3 dan sebagainya. Betul. Okey, itu adalah ikut arah jam. Tapi bila dia berlawan, kita panggil lawan arah jam pada titik P. Okey, pada titik P. Okey, ataupun kita juga boleh katakan sebagai 270 ikut arah jam pada titik P. Lebih mudah kita pakai 60 lah kan, tak perlu 270. Ok, salah satu pun boleh diterima. Ok, tengok yang B. So, bila macam ni, nampak dia tak tahu putar kat mana. So, kalau macam ni bermaksud 180 darjah kan. Sebab semi bulatan, sudut untuk semi bulatan ni adalah 180 darjah. Berpusat di 40. Kita letaklah A apa yang tak kisahlah. So, titik 40 dalam bentuk koordinat jika dia tidak beri nama. Macam ni dia letak P. So, kita letaklah P. Yang ni dia beri koordinat. So, kita letak koordinat 40. Okay, masih ingat macam mana kita nak kirakan koordinat. So, kalau nak tengok koordinat, dia mesti yang depan sini, yang depan ni adalah X, Y. So, sini dah pasti X. X adalah 4. So, 4 pasti Y dia adalah 0. Yeah. Garisan ni adalah 0. So, 4, 0. Okey, kenapa dia tak ada lawan arah jam ataupun ikut arah jam untuk 180? Sebab dia tak sama saja. Kalau ikut jam pun 180, lawan arah jam pun 180. Dia sama. So, kita untuk 180 darjah,
kita tak perlu masukkan lawan arah jam ataupun ikut arah jam. Okey, kita tengok macam mana kita nak melukis image untuk objek. Okey, tengok eh. Okey, soalan yang tengok contoh yang pertama. Okey, kamu boleh tengok pada buku surat 107 buku teks kamu. Okey, tentukan image bagi ABC apabila diputarkan 90 darjah ikut arah jam pada titik P. Pada titik P. So ini adalah titik pusat putaran dia. Diputarkan 90 ikut arah jam. So image ikut arah jam. So ini dia akan pusing. Ikut arah jam 90 darjah. So macam mana kita nak buat? Yang pertama, bina garisan AP. So kita binalah garisan AP ni. Kita sambungkan dia sampai ke pusat ni. Okey, kemudian sekejap eh. Gunakan yang kecil dulu. Okey. Okey, untuk okey ya, untuk kamu buat ni, kamu kena bezakan antara garisan binaan. Kita panggil garisan binaan lah. Garisan binaan dengan garisan jawapan lah. So saya buatkan ni, garisan binaan ni dia lebih kecil daripada yang jawapan nanti. Okey, kalau kamu nak ni, buat layang-layang je lah kan. Kamu garis layang-layang je ataupun garisan putus-putus pun boleh untuk membezakan antara jalan kerja dan juga jawapan. Okey, jangan sama tebal, nanti tak boleh nak detect mana jawapan kamu. Okey, langkah kedua dengan menggunakan protector. Okey, kita keluarkan protector kita. Okey, protector, lukis satu garisan AP pada sudut 90 darjah. Okey, macam mana nak buat? Dia ikut arah jam. So dari sini dia akan pusing kat sini. So ini kita ambil, kita pusing lah dia punya, bagi dia betul-betul kat sini. Ok, letak pusat betul-betul kat sini dan pusing lah. Ok, letak lagi sama macam tu. So kita garis. So macam mana kita nak garis ni? Ok, kita tandalah dulu. Tanda dulu, tanda kat mana 90 darjah kan, nampak 90 darjah ni. So kita tanda sini, nampak setengah tak nampak ni, okay, sikit lah ni, okay, tanda sini. Ok, kemudian kita garis, ambil pembaris. So kita garis lah, garis panjang-panjang, garis bagi panjang, panjang tau kan. Ok, macam tu. Kemudian kita ambil sama ada kita nak menggunakan pembaris tukul dulu berapa ni. So, okay, berapa tu? Ni dalam 5.3. So kat sini 5.3, sini pun kena cari 5.3. So dapat dekat titik sini lah kan. So itulah yang titik yang pertama. So kita tebalkan sikit titik yang pertama. So kan, ini adalah 8. A tanda. Okay, tanda. Okay, kemudian okay, ataupun okay, kalau kita tak mau pakai pembaris kan, susah leceh tak mau pakai pembaris, kita pilih pembaris, kita pakai jangka sudut. Okay, jangka sudut ataupun jangka lukis. Jangka lukis ataupun dia jangka ukur lah, macam tu kan. Ini adalah jangka lukis.
So kita okay, letak di sini sampai ke situ. So tengok berapa panjang dia. Okey, katakan kat situ kan. So kita pusing. Pusing, dapat nampak. Ha kan, dapatlah kat hujung ni. So kita tanda. Ha, itu pun boleh kita menggunakan jangka lukis. Okey, sama ada pembaris pun boleh, jangka lukis boleh. Tapi saya, kalau kamu ada jangka lukis ataupun jangka ukur tu, better pakai inilah, lebih mudah kan. Dan jangan ambil letak kat sini, lepas tu kita tarik bagi pusing kat sini, dah terus dapat. Tak payah ya, kita nak tahu berapa cm, berapa cm kan. Ha, itu dia lebih memudahkan lah, letak tu kat sini. So ini saya tak pakai lah, saya padam lah. Okey. Okey, langkah seterusnya. Ulang langkah 2 untuk B dan juga CP. Okey. So kita pakai color lain pula. Okey, kita garis dulu antara, saya katakan saya nak B dulu. So B kita garis dulu, alamak. Sikitkan sikit. Sana, garis sana. Okey. Dan kita cari dia punya sudut dia. So kita letak dulu kat sini, bagi ni kena tepat eh. Dan juga kita pusingkan lah. Okey, bagi tu. Dan kita garis lah 90 darjah balik. Pen. Dan yang pegang itu. So kita garis. Kita ambil pembaris, kita garis titik ni bagi panjang. Nah, kita tengok contoh satu. Okey, tentukan image bagi ABC apabila diputarkan 90 darjah ikut arah jam pada titik P. Okey, titik P adalah, okey, titik P adalah, okay, titik P. So ini dah titik P. Ini kita panggil pusat putaran. Okay, ini adalah pusat putaran. So dia suruh lukiskan image untuk objek ni lah, ABC ni. So dia kata diputarkan ikut arah jam. So dari sini dia akan pergi sini lah. Haa, dia akan pergi sini. Okay, macam mana nak buat? Tengok langkah satu, bina garisan AP. So kita garis dulu. Okay, kita bina garisan AP. Okey, garisan AP. Okey, kemudian okey, gunakan protector ni kita tengok sudut 90 darjah. So kita letak betul kat tengah ni dekat sini. Kita akan bagi dia sama line dengan tu. Dan kita tanda dulu 90 darjah kat mana. Okey, kemudian kita tanda 90 darjah dekat semuanya kat sini. Okey, dah tanda, kita bawa alih ke tepi sikit dan kita garis. Okey, garis. Okey. Sebelum saya terlupa, saya nak kamu nak ni lah bagi tahu lukis okay, garisan yang saya buat ni kita bagi garisan binaan. Apabila guna garisan binaan, kita mesti gunakan garis. Kalau kamu lukis ni, kamu gunakan pensel. Kamu lukis layang-layang. Maksud layang-layang ni adalah kita jangan bagi dia nampak sangat lah kan. Bagi dia ni ya, untuk membezakan antara apa ni, jawapan dan juga binaan kita, jalan kerja kita. Okay, then kita sambung. Okay, bila garis terus ni, so apa yang perlu kita buat? Okay, ada dua cara. Sama ada kita gunakan pembaris. So kita tengok pembaris, kita ukur berapa panjang dia. Ukur panjang dia.
kosong kat sini. Okay, dapat dalam 5.3. So kita buat baris sebelah kat sini. Tengok pula 5.3 kat mana. So dekat sini. So kita tandalah kat sini. So ambil pen, kita tandalah dekat sini. Haa, bukan macam tu. Ya. Yeah. Okey, ataupun kalau kamu tak mau, kalau kamu ada jangka lukis, lebih senang. Ini jangka lukis, letak sini. Kasih pusing, bagi kena betul-betul kat sini. Okey, dan pusing. Dan tanda kat sini. So, dan tanda kat sini. So, dapat titik ni. So, kita bahkan sikit. So, ini ialah tanda. Okay, tanda, ini apa dia? A. So, ini ialah A tanda. Okay. Kemudian okay, ni kita buang lah. Langkah 3, ulang langkah 2 untuk melukis B, B dan C tanda P. Eh? B tanda P, C tanda P. Maksudnya dia punya image lah untuk B dan juga C. So kita garislah juga. Mana tu? C boleh, B boleh. Okay, saya buat B dulu katakan. Saya buat B dulu. So kita garis. Alamak. Kita pakai pembaris lah. Dan bagi baris, garis bagi straight kat sini. Sama juga cara dia. Kamu letak sini betul-betul kat sini, ngam-ngam soy. Okay, kasih pusing. Okay, tengok mana 90 darjah. So, kita tandalah sini. Kat mana 90 darjah kat sini kan. Tanda dulu. Okey, kemudian kita ambil baris, kita garis bagi panjang. Ya, panjang tak apa. Lari sikit. Sama, sampai betul. Dah ada sebab sampai ke bawah ni. Okey, dah garis. So, macam tadi juga kita ambil jangka lukis. Kalau tak ada jangka lukis, kamu pakai pembaris. Tapi saya lebih suka pakai chapter lukis. So kita ambil dia punya panjang dia. Sini. Panjang kat sini yang saya pusing. Buat tanda kat bawah ni. So kita tandalah panjangnya dekat situ. Kat bawah ni kan. Okay, nampak kat bawah tu. Kita tutup tu. Okay, dekat bawah tu. So kita tandalah kat situ. Kita ambil pen. Tanda. So ini adalah. Yeah. So ini apa dia? Ini adalah B. So inilah B. Tanda. Okay, cuba sama juga kita pakai C. Kita pakai warna lain pula. Ya, yeah, okay. C sama juga. Ha. Salah aje. Okey, C tersambung ke sini. Blok-blok. Okey, sambung ke sini. Okey, sama juga ambil protector, kita letak kat sini. Dan kita pusingkan. Pusingkan. So kita tanda 90 darjah. Okey, dan kita garis. Garis biar panjang pun tak apa. Kemudian kita ambil kita punya jangka sudut ataupun ada, kalau kamu tak ada jangka sudut, kamu nak pakai pembaris. Kita ambil lah panjang dia berapa. Okey, ini ada panjang dia. So kita tanda juga. Nampak, nampak dapat kat ujung ni. So kita tanda kat sini. Kan.
So ini adalah si tanda. Okey, tebuk tepi dulu. Okey, dah dapat dah. Tiga titik ni kemudian kita sambung. Okey, sambung ni kita gunakan yang lebih tebal lah. Okey, saya gunakan ni lah untuk membezakan dia. Okey, tebal, nampak. Sambung. Macam mana kita nak tahu sambung tak B sambung dengan A ke apa ni? Ha, tengok sini lah. A sambung dengan C. So, A sambung dengan C. C sambung dengan B. So, C akan sambung dengan B. B sambung dengan A. B akan sambung dengan A. Ha, macam tu lah. So, ini adalah jawapan dia. Okay, boleh? Tengok seterusnya. Contoh 2. Okay, contoh 2. Tentukan objek bagi image P tanda Q tanda A tanda apabila diputarkan 180 pada titik P. Okay, ini sama juga. Tapi ini dia bagi image. Dan dia bagi 180. Tapi B90. Bagi 180. Okay, kalau kamu keluarkan protector ni, kalau kamu tengok 180 kat mana? Kat sini. Kan 180. Maksudnya pusing sini adalah 180. Kalau kamu letak dekat sini 180. Kan katakan letak sini. Kan kita yang ambil R tu kan. 180. Dia sama saja kalau kamu garis. Kan? Ha, okey. Jadi layer tu untuk 180 ni better kita garis terus. Okey. Okey, jadi untuk ini kita tak perlulah pakai ni. So kita garis terus ya. Okey, kita okay, guys, saya menyambungkan titik D dan juga P. Okey. Kita nak buat P tanda dulu. So kita ambil lah warna kita kuning nampak tak? So, kita garis lah. Ya sudah, P ni pergi kepada P tanda ni pergi kepada D dan biar panjang. Dan biar panjang. Okey. So kita keluarkanlah balik kita punya kompas ni. So kompas ni mata jangka lukis kamu ni pergi sini. Sorry. Terbalik. Okey, kita letakkan sini. Kasih pusing dan tengok di situ tanda dekat sini tu dekat bawah tu, so kita tandalah kat situ. So, ini dia punya tanda kan sini. Okey, ini adalah P. Okey, bukan P tanda lah, ni adalah P tanda. So ini adalah P. Okey, kemudian sama juga kita kena garis. Pilu benarlah ni. So garis juga ke semua titik Q dan juga R. So kita pakai color lain sikit. Okay, kena pergi tepat-tepat. Nama-nama. Okay, kasih tepat. Okay, pun sama juga bagi panjang. Dan kita ambil, kita punya kompas tadi. Kita punya protector tadi. Tengok berapa panjang. Okey, banyak itu, so kasih pusing, tanda. So dekat sini lah kan. So kita tanda lah dekat situ, tanda. So di sini apa dia? Ini adalah Q. Okey, kemudian. Dan yang terakhir kita buat, nak cari R pula. So kita garis pula R. So, garis pula R. Selamat
pun kasih panjang. Dan kita ambil balik ni, letak dekat sini. Aku dah teruk. Okey, dan kita ambil so dekat sini. So tanda belah dekat sana belah. So sini apa dia? Sini adalah R. Okey, kemudian eh, dah dapat dah tu, kita garis lah. Okey, tengok P bertemu Q. P bertemu Q, garis. Q bertemu R, garis. R bertemu P, garis. So, jadilah dia punya putaran 180 darjah. Ini boleh ya. Okey. Okey, sampai di sini sahaja dulu sesi PDPR kita pada hari ini. Jika ada sebarang masalah atau kurang faham, boleh terus PM cikgu. Jika dah faham, boleh selesaikan tugasan yang saya dah bagi. Okey, semoga ianya bermanfaat kepada kamu semua. Okey, akhir kata daripada saya, a journey of a thousand miles begin with a single step. Okey, maksudnya perjalanan kamu yang panjang ni, kamu perlu mula melangkah. Maksudnya kalau kamu nak berjaya, kamu nak kamu masa depan kamu cerah, so kamu kena ada langkah yang pertama. Langkah, tengoklah. Langkah, kalau langkah kamu baik, so hasilnya adalah yang baiklah. Kalau kamu langkahnya yang teruk, so faham-fahamlah. Kan? Okay, fikir-fikirkan. Dan assalamualaikum. Terima kasih.